dibalas dengan penghinaan baik atas diri saya pribadi maupun keluarga saya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk kita melakukan pelaporan. Saya menyampaikan sebuah pesan di media sosial yang merupakan bagian aspirasi dari konstituen yang saya salurkan. Apa aspirasi konstituen itu? Adalah masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Itu yang saya sampaikan, yang mana kemudian dibalas oleh penghinaan. Dibalas dengan penghinaan baik atas diri saya pribadi maupun keluarga saya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk kita melakukan pelaporan.